Detik-detik kedatangan jenazah Anwar tiba di rumah duka. Disambut isak tangis keluarga. Kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja. Entah itu saat kita sedang berada di jalan, makat, atau bahkan saat kita sedang beribadah. Tak ada yang mengetahui kapan kematian akan datang. Karena kematian tidak mengenal tempat, waktu, ataupun usia. Dan kematian juga bisa datang secara mendadak atau bahkan sakit. Sejatinya kita semua adalah milik Allah, dan hanya kepadanyalah kita semua pasti akan kembali. Duka mendalam tengah menyelimuti keluarga besar Anwar. Tangis keluarga tak dapat dibendung saat jenazah tiba di rumah duka. Anwar dinyatakan meninggal sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lelaki itu menghembuskan nafas terakhirnya setelah sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit. Meninggalnya lelaki yang dikenal sebagai pribadi yang humble dan humoris itu tentu menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga dan sahabat terdekatnya. Terlihat para pelayat terus berdatangan memadati rumah duka. Salah satu rekan almarhum menceritakan, jika Anwar meninggal di rumah sakit TNI AL Minto Harjo, Jakarta Pusat, setelah beberapa hari menjalani perawatan akibat penyakit yang dideritanya. Tak hanya itu, rekan almarhum juga menyebut jika dirinya masih tak percaya dengan kepergian Anwar. Semoga almarhum-almarhumah ditempatkan di sisinya. Ujar rekan almarhum, almarhum ialah Dani Anwar, lelaki yang diketahui berprofesi sebagai sekretaris Komisi A DPRD itu dinyatakan meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Meninggalnya Dani Anwar juga telah dibenarkan oleh Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi. Kami segenap keluarga besar Komisi A DPRD DKI Jakarta menyatakan kabar duka yang mendalam atas meninggalnya dua rekan kami. Ujarnya, mari kita doakan, semoga almarhum Dani Anwar husnul khotimah dan keluarga diberikan ketabahan. Amin amin ya robbal alamin. Sekedar informasi, yang meninggal bukanlah Anwar BAB, akan tetapi Dani Anwar, Sekretaris Komisi A DPRD dari fraksi PKS. Itu tadi sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kru Hot News yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.